guys, welcome back to Gaga Gugu Vlog. Udah lama banget, hari ini Gaga Gugu mau swab. Pertama kita isi dulu formulirnya. Gaga deg-degan banget guys hari ini. Katanya dia deg-degan banget pengen naik kursi roda, tapi kursi rodanya kegedean buat dia. Dia beneran takut banget guys, dari tadi deket-deket aku. Pas lagi lihat-lihat tiba-tiba Gaga dipanggil guys, lagi giliran dia. Dia bener-bener takut banget guys di swab hari ini. Ayo guys, sekarang kita mau swab. Doain ya guys, semoga hasil Gaga Gugu negatif. Dia bilang dia takut banget guys, sampai mau kabur. Akhirnya aku putusin buat nenangin dia supaya dia mau swab. Yeay guys, hasilnya udah keluar. Gaga terharu banget guys ngeliat hasilnya. Dia sampai nangis-nangis dari tadi kayak gini. Ya ampun, dia beneran seneng banget. Nangisnya gak berhenti-henti lagi guys. Gimana nih peraturan? Ayo guys, hari ini Gaga Gugu mau pergi ke Bali. Sekarang kita lagi di bandara guys, nunggu pesawatnya. Hari ini first flightnya Gaga Gugu. Tuh guys, Gaga seneng banget, dia langsung manjat-manjat ke jendela. Katanya dia gak sabar nunggu sampai di Bali. Sekarang kita lagi di perjalanan. Yeay guys, kita udah sampai di Bali. Kata Gaga dia seneng banget lihat-lihat pantai dari atas sini. Tapi pas aku ajak turun dia gak mau guys, dia malah takut. Sekarang udah jam 12, saatnya Gaga Gugu makan. Pas lagi main sama Willy malah jatuh. Pas di jalan ternyata banyak banget yang mau kenalan sama Gaga Gugu. Tapi kata Gaga dia malu guys, gak mau diajak kenalan. Pas aku bujuk-bujuk akhirnya dia mau. Yeay guys, dia udah mau main sama temen-temen aku. Lucu kan? Oh, lucu banget nih. Ini Gugu ya? Ini Gaga. Oh Gaga. Ayo guys, katanya Gaga lapar. Walaupun di reso. Kalau udah tinggal kasih serum deh, dikit aja. Ayo guys, sambil unboxing yang kedua, part 2. Oh my god, Gaga lapar guys, part 2. Ayo guys, hari ini Gaga Gugu mau berenang di Bali. Kemarin pas swab Gaga sampai nangis guys, gara-gara seneng banget. Ayo guys, kita udah di bandara siap-siap berangkat. Katanya dia seneng banget sampai lompat-lompat jendela. Sampai di Bali kita langsung stay di hotel. Gaga seneng banget sampai lari-larian di kasur. Siangnya Gaga bilang dia mau berenang. Pas lagi berenang banyak banget yang mau kenalan kalau sama Gaga tuh cowok. Gugu. Cowok. Kalau Gugu cewek. Lanjut, karena lagi di Bali Gaga Gugu pengen banget cobain pai susu. Tuh kan guys, Gaga suka banget langsung dimakanin. Pas lagi makan, Gaga malah minta kejunya guys. Ayo guys, kita kasih sedikit kejunya. Malamnya kita lagi nongkrong di pantai. Kata Gaga dia mau main pasir guys, tapi dia takut tuh, gak mau baru turun bentar dia udah ngerenge guys, pengen naik ke tangan aku lagi. Dia takut banget soalnya gak pernah main di pasir. Ayo guys, sekarang Gaga mau makan dulu. Sekarang kita bakal kasih makan. Ternyata mereka mau cobain makan kentang. Ini Gaga mau berenang. Oke, gak tenggelam buat gua. Ayo guys, Gaga lagi sedih banget dari kemarin. Banyak banget yang nanya kenapa gak bikin vlog lagi. Soalnya udah beberapa bulan ini Gaga selalu nangis-nangis kayak gini. Udah aku hibur beliin mainan tiap hari. Walaupun mainannya cuma sejuta, tapi setiap unboxing dia selalu nangis-nangis lagi inget Gugu. Sedih banget lihat Gaga kayak gini terus. Sampai-sampai pas lagi swab Gaga juga nangis terus inget Gugu. Semua ini karena insiden beberapa bulan lalu. Pas Gaga sama Gugu lagi berantem, sampai Siti Santo juga ikut nenangin mereka. Karena itu Gugu udah gak ada. Akhirnya dibawa sama pasukan semut lain. Saat itu Gaga mulai jadi sad boy. Aku udah ajak Gaga liburan biar dia gak sedih lagi. Aku ajak dia ke Bali tapi dia tetap nangis-nangis guys. Gak mau main pasir dan cuma mau ke tangan aku doang. Jujur aku juga bingung harus gimana. Soalnya pas lagi makan dia juga selalu nangis di mana-mana. Aku udah ajak dia jalan-jalan naik gojek juga dia tetap sedih. Dia tetap nangis di balik abang gojek. Aku udah ajak dia makan sushi kesukaan dia. Tapi lihat guys, dia tetap nangis-nangis di sini. Udah aku ajak beli mainan. Oh, ayo guys, bantuin Gaga supaya cepat lupain Gugu. Ayo guys, kemarin pas Gaga Gugu nyari Cimi gak ketemu. Akhirnya Gaga sedih banget guys, sampai nangis-nangis dari tadi. Ayo guys, sekarang kita hibur. Ternyata dia mau beli baby alive guys. Untung aja cuma 500 ribu. Ayo guys, gak pakai lama-lama langsung aja kita Gaga seneng beli. Banget guys, sampai naik-naik rambutnya. Pas lagi di jalan tiba-tiba ketemu trolls. Cuma 300 ribuan guys. Ketemu yang lengkap banget guys. Dia mau semuanya, harganya murah, cuma 500 ribuan. Gaga langsung bawa mbak-mbaknya buat check out semuanya. Ayo guys, kita bayar. Pas lagi bayar ketemu yang trolls gede ini, harganya cuma 800 ribu doang. Gaga suka banget guys, langsung aja deh kita belanjain semuanya. Pas lagi bayar ada kakak-kakaknya minta kenalan sama Gaga. Sambil kenalan, ayo guys, ternyata Gaga seneng banget kenalan sama orang baru. Sekarang kita udah sampai rumah guys, mau unboxing semuanya. Ayo guys, kita unboxing part 2. Ayo guys, hari ini Gaga Gugu lagi jalan-jalan. Gaga takut banget guys naik eskalator. Hari ini kita mau belanja mainan. Pas Gaga tahu dia langsung seneng banget guys, langsung keliling-liling. Tiba-tiba ketemu interaktif Toy Beauty 21. Gaga langsung minta mbaknya cari yang Cimi. Tapi ternyata pas dicari-cari gak ada guys yang Cimi. Gaga mulai sedih banget guys, dia langsung diem gitu. Udah aku hibur biar beli yang lain aja, ternyata dia gak mau. Akhirnya aku putusin buat ajak Gaga Gugu beli yang ini.
Soalnya yang ini kecil guys, kayak mereka. Tapi pas dicari-cari gak ada yang cimi. Pas aku ajak beli yang ini, dia gak mau guys, langsung pergi. Padahal harganya murah banget, cuma segini. Pas lagi nyari-nyari, ketemu guys, ada yang cimi. Gaga seneng banget guys, langsung aja deh kita beli. Sebelum beli kita ambil duit dulu. Kita tarik duitnya dikit aja guys, gak usah banyak-banyak buat mereka jajan hari ini doang. Ayo guys, sekarang kita mau bayar. Untung aja sekarang Gaga udah bisa bayar belanjaan sendiri. Oh my god guys, ternyata ada mainan yang disurut kayak gini. Pantes aja Gaga nangis terus minta mainan ini. Untung aja harganya murah. Ayo guys, langsung aja kita borong. Ternyata cuma 1 juta guys. Ayo guys, kita beli. Gaga seneng banget pas tahu aku beli mainan ini. Ayo guys, katanya abis kita serut di dalamnya ada bayi. Gak sabar banget lihat bayinya. Ayo guys, kita bakal cari bayinya di dalam pas boneka. Pas aku cari-cari, ternyata mainannya ada di dalam mulut dia. Tapi udah aku juduk-juduk gitu, mainannya gak keluar guys. Pas aku paksa, ternyata keluar. Ayo guys, gak pakai lama-lama, langsung aja kita cincang. Ternyata cara mainannya gini guys, lucu banget. Jelinya diserut gitu guys, ini apaan bintang-bintang. Ternyata nyurutnya susah banget guys, ayo kita congkel perat 2. Oh my god guys, kok mainannya dihancurin gini? Ayo guys, pas aku cek ternyata cuma 1 juta. Langsung aja deh kita beli. Yeay guys, udah sampai. Ayo guys, kita unboxing. Oh my god guys, kaget banget pas kita buka dapat ginian. Pas aku baca ternyata ini buat ngegali bayinya. Oh my god guys, langsung aja kita gali. Ayo guys, biar gak pakai perat-peratan, kita bakal langsung serut sekarang. Gak sabar banget lihat dalamnya isi bayi kayak gimana. Pertama kita mau ambilin aksesorisnya dulu. Oh my god guys, ngegalinya susah banget. Gaga sampai nangis-nangis dari tadi ngegalinya gak ayo selesai. Ayo guys, biar gak pakai perat, kita langsung aja pakai yang ini. Yeay guys, udah mau selesai, Gaga seneng banget. Ayo guys, kita langsung aja buka bayinya. Ternyata di instruksinya kita harus rendam pakai air dingin. Oh my god guys, kita dapat yang limited edition glow in the dark. Katanya cuma ada 1 di dunia. Pas direndam bisa berubah warna juga. Sampai sudah berubah warna, perat 2. Oh my god guys, bayinya kok jadi gini? Ayo guys, kemarin Gaga minta beliin bayi yang bisa berubah warna. Ternyata cuma 2 juta. Ayo guys, kita beli. Yeay guys, biar gak pakai perat-peratan, kita bakal langsung pesan. Ternyata Gaga seneng banget guys pas lihat Barbie-nya dateng. Ayo guys, gak pakai lama-lama tanpa perat, langsung aja kita unboxing. Hari ini biar cepet, kita bakal unboxing 2 sekaligus. Sambil nemenin Gaga PDKT sama Gigi. Supaya Gaga gak sedih lagi. Ayo guys, kita unboxing dari yang warna hijau dulu. Kaget banget pas aku buka, tiba-tiba ada rambutnya. Oh my god guys, kita dapat yang duyung. Katanya yang duyung ini limited edition. Yang kedua ini kita dapat orang biasa. Ayo guys, kita buka, ternyata pertama kita dapat rambut. Oh my god guys, rambutnya cantik banget warna Blackpink. Yang ini langka banget guys. Ternyata udah dapat bajunya, dapet juga sepatu sama sisirnya. Ayo guys, nggak pakai perat, kita langsung unboxing pakai air dingin dan air panas. Pertama kita masukin dulu pakai air hangat. Pas dimasukin Barbie-nya satisfying banget lah guys, langsung luntur gini warnanya perat 2. Oh my god guys, kok bisa berubah warna gini? Ayo guys, nggak pakai perat-peratan, kita bakal langsung rendam yang duyung. Wow. Oh my god guys, baru direndam bentar langsung warnanya luntur. Airnya udah pada butek banget. Tapi bayinya kurang glowing guys, masih kotor. Ayo guys, sekarang kita skincare-in lagi. Pas mau aku sabunin ternyata susah guys. Sabunnya kita potong-potong dulu biar gampang. Kalau udah biar duyungnya glowing, kita kasihin krim tapi tinggal dikit. Dikit aja guys, gak usah banyak-banyak, kita taruh di mukanya. Gak lupa kita kasihin serum. Kalau udah biar rambut mereka berkilau, kita kasihin shampoo. Kita ambil segini aja guys, gak usah banyak-banyak, kita balurin di rambut kalo mereka. Kalau udah kita ambil conditioner guys, tapi ini masih baru. Jadi pakai dikit aja guys, gak usah banyak-banyak. Yeay guys, rambutnya udah mulai berkilau. Kalau udah selesai tinggal kita keringin deh. Kalau udah kering gini, kita bakal ubah warna rambut. Katanya bisa berubah gini guys, pakai air dingin. Ayo guys, rambut Blackpink-nya tiba-tiba berubah jadi warna biru. Oh my god guys, kaget banget. Ayo guys, kita rendam yang ini, tiba-tiba dia berubah warna guys, perat 2. Ayo guys, hari ini aku mau ngucapin makasih buat kalian yang udah nonton semua video Gaga Gugu. Walaupun Gugu udah gak ada, kita bakal tetap lanjut bikin video Gaga. Bikin Gaga senang lagi. Walaupun Gaga sering nangis-nangis kayak gini inget Gugu, kita bakal sering-sering ajak Gaga jalan-jalan supaya dia bisa lupain Gugu. Ayo guys, ikutin terus vlognya Gaga Gugu. Bye-bye.